بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوينا التعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدلالة إلى الخير والدعاء إلى الهدى ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه Amin. Allahumma amin. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa orang yang mengambil jalan untuk mencari ilmu. Man salaka tariqan, orang yang mengambil jalan, yakni keluar mencari jalan, jalannya untuk mencari ilmu. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan kepadanya jalan menuju ke syurga. Dengan kata lain, ilmu adalah wasilah utama untuk membimbing seseorang ke syurga. Tanpa ilmu, orang boleh tersesat jalan. Maka dengan demikian kita bersyukur kepada Allah yang menghadirkan kita dalam majlis ilmu, membaca hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam yang dihimpunkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhu As-Salihin. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat membimbing kita menuju kebenaran yang pada penghujungnya membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Gerak. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعد أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم متفق عليه والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. Hadis yang ke-27 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan terjadi sesudahku nanti ciri-ciri mementingkan diri sendiri sedang orang lain lebih berhak untuk memperolehnya, dan juga beberapa perkara yang kamu akan mengingkarinya. Orang-orang semua berkata, ya Rasulullah, maka apakah yang akan Tuhan perintahkan pada kami kaum muslimin? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, supaya kamu menunaikan hak yang kamu wajib melaksanakan dan mohonlah kepada Allah akan hak yang memang milikmu semua. Muttafaq alaih. Kekata al-atharatu itu iaitu sifat menyendiri terhadap hak kepunyaannya atau sikap mementingkan diri sendiri. Hadis yang ke-51 atau tepat urutannya adalah urutan yang ke-27. Diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan tajuk pembahasan pada hari ini adalah masih terkait dengan bab sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran tanpa hisab. Ungkapan para malaikat kepada orang-orang yang masuk ke dalam syurga, salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera untuk kamu wahai penghuni syurga disebabkan oleh kerana kesabaran kamu.
Sabar dibagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama, sabar di dalam taat. Maknanya ketika seseorang melakukan ketaatan, tidak boleh jenuh, tidak boleh bosan, tidak boleh boring. Ketiadaan sifat bosan dan jenuh, ketiadaan sifat terpaksa ketika melakukan ketaatan, itu namanya sabar di dalam taat. Adapun sabar yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Ketika seseorang mencegah dirinya daripada mengumpat, ketika seseorang mencegah dirinya daripada terlibat di dalam riba, ketika seseorang mencegah dirinya daripada pandangan yang haram, maka meninggalkan perkara yang dilarang dengan bersabar, karena hal-hal yang haram ini punya tarikan, mengajak kepada seseorang untuk terlibat dalam yang haram. Ketika kita mencegah diri daripada perkara yang haram, maka itu namanya sabar di dalam meninggalkan maksiat. Itu pun diperlukan juga istiqamah berterusan di dalam meninggalkan maksiat dengan sabar kepadanya. Yang ketiga adalah sabar menghadapi musibah. Sabar menghadapi musibah baik itu kecil ataupun besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman la tublawna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu semua pasti akan diduga oleh Allah pada diri kamu, pada harta kamu, kepada binatang ternak kamu, kepada apa namanya tanaman kamu, yakni akan diduga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabashshiris sabirin, terimalah atau sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang bersabar. Bila mana menghadapi dugaan pada diri sendiri, kepada keluarga, kepada harta, kepada nyawa, kepada apa saja yang kita hadapi dalam musibah, maka fabashshiris sabirin, sampaikan berita gembira kepada orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapakah orang-orang yang bersabar? Yaitu orang yang bila mana diduga dengan musibah, maka dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka orang yang bersabar tadi akan diberikan oleh Allah salawat, yakni rahmat daripada Allah, ganjaran daripada Allah, dan rahmat yang khusus diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bersabar. Maka dengan demikian, sabar terbagi kepada tiga bahagian. Sabar dalam taat, sabar meninggalkan maksiat, sabar ketika berhadapan dengan al-musibah. Di antara perkara yang terkait dengan sabar adalah bila mana kita diduga oleh Allah Subhanahu wa taala, atau seseorang diduga oleh Allah dengan adanya orang lain mendapat kelebihan daripada harta atau kedudukan, walaupun kita lebih berhak untuk harta tersebut atau kedudukan itu, yakni kedudukan itu baik dalam jabatan atau dalam kekuasaan. Bila mana kita diduga tidak dapat harta tersebut atau jabatan tersebut atau kekuasaan tersebut, kalau kita diduga dengan yang demikian walaupun kita mahu, ini bahagian daripada dugaan, kita nak sesuatu tapi kita tak dapat, kita layak terhadap sesuatu dari keduniaan tapi kita tak dapat, maknanya kita tak dapat apa yang kita mahu, itu juga bahagian daripada dugaan, itu juga bahagian daripada dugaan. Kalau kita tidak dapat apa yang kita mahu, walaupun kita layak untuk dapat, tapi dalam hal keduniaan, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an fa huwa wa huwa syarrul lakum. Terkadang kamu tak suka kepada sesuatu, diduga dengan sakit, susah, masalah, stres, fahuwa khairul lakum. Kita tak mau, tapi kalau diduga oleh Allah dengan hal yang sedemikian, mungkin itu membawa kebaikan kepada kamu. Wa asa tuhibbu syai'an,
terkadang kamu suka sesuatu, fahuwa syarrul lakum, akan tapi kalau kamu dapat apa yang kamu suka, yang kamu dapat akan membawa keburukan kepada kamu. Kalau begitu, yang kita suka atau yang kita tak suka bukan menjadi satu ukuran baik atau buruknya bagi kita. Bukan setiap benda yang kita tak suka maknanya itu buruk kepada kita. Bukan setiap sesuatu yang kita suka itu baik bagi kita. Tidak. Terkadang kebaikan ada kepada sesuatu yang kita tak suka. Terkadang keburukan ada kepada sesuatu yang kita suka. Yang tahu mana yang baik dan mana yang tahu mana yang baik daripada yang tidak, yang terkait dengan apa yang kita suka atau yang kita tak suka, yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita tak tahu apa yang kita suka membawa kebaikan atau tidak, termasuk sebaliknya, maka bila mana kita diduga dengan sesuatu yang kita tak suka, minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada sesuatu itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim tentang kehidupan rumah tangga. Cekcok suami istri. Masalah pasangan. Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Pergaulilah istri kamu dengan kebaikan. Di sini Allah memulakan arahannya, perintahnya kepada laki-laki untuk memulai terlebih dahulu di dalam berbuat kebaikan kepada istri. Memang keduanya kena memberikan kebaikan, masing-masing kena tunaikan haknya, tapi laki-laki kena start. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa'in karihtumuhunna. Kalau kamu tak suka kepada istri, masalah, kerap problem, fa'in karihtumuhunna, kamu tak suka. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Terkadang kamu tidak suka sesuatu, Allah meletakkan kebaikan yang banyak kepada sesuatu yang kamu tak suka, termasuk masalah yang ada dalam rumah tangga kamu. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi, masalah kehidupan rumah tangga ini kalau ada cekcok, kalau orang mahu memahami rahasia ayat ini untuk menjaga keharmonian rumah tangga yang masih boleh untuk diselamatkan, carilah ganjaran dari Allah yang banyak dengan kita bersabar dengan kerenah pasangan. Sebab Allah menjanjikan pada ayat ini, mungkin saja kamu tak suka masalah itu. Adakah kalau tak suka terus ambil langkah untuk menceraikan? Fa'asa an takrahu syai'an. Terkadang kamu tak suka, Allah jadikan kepada perkara yang kamu tak suka khairan, kebaikan. Tak cukup kebaikan saja, kalau Allah janjikan kebaikan saja dah cukup. Lagi pula disebutkan dalam ayat ini, kalimat dalam bahasa Arab khairan ini nakirah, yakni general. Kebaikannya apa kebaikan? Kebaikan yang menyeluruh. Nak dianggap cari kebaikan dalam hati ada, dalam badan ada, di dalam harta ada, dalam ganjaran ada, dunia ada, akhirat ada. Walhasil Allah sebut kebaikan secara general, kita memahaminya sesuai dengan yang Allah maksudkan pada ayat tersebut. Tak cukup kebaikan saja, khairan kathira, kebaikan yang banyak. Allah, problem dengan orang rumah pun boleh dapat ganjaran juga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan cari problem. Saya tak suruh cari problem. Kalau berhadapan dengan masalah dalam rumah tangga yang masih boleh untuk diselamatkan dan masing-masing kena berpikir, adalah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala khairan katsira wa ij'alallahu fihi khairan katsira. Idan demikian, apa yang menjadi penjelasan daripada Allah di dalam Al-Qur'anul Karim terkait dengan masalah sabar adalah bila mana kita tidak dapat apa yang kita inginkan, itu bahagian daripada perkara yang kita yang perlu untuk disikapi dengan sabar. Seperti hadis yang disebutkan dalam
yang ke-27 atau hadis yang ke-51. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud. Saya ingat saya sudah ceritakan latar belakang Abdullah ibnu Mas'ud sebelum ini. Innaha satakunu ba'di atharatun. Setelah aku nanti akan ada atharah. Apa atharah itu? Kelebihan dalam hal keduniaan yang didapat oleh orang lain. Walaupun kita berhak untuk dapat, tapi orang lain yang dapat. Innakum atau innaha satakunu ba'di atharatun. Setelah aku akan ada atharah. Maksudnya di sini, setelah wafatnya aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepimpinan itu akan diraih atau akan diurus oleh selain kamu, wahai orang Ansor. Maknanya yang akan menerajui kepimpinan setelah Nabi bukan Ansor, tapi kaum Muhajirin. Walaupun yang tolong Nabi Ansor, yang memperjuangkan Nabi menjadi sampai sukses sebabnya adalah Ansor. Orang yang membuka pintu dan tanahnya untuk dihijrahi oleh Nabi Ansor. Sehingga Nabi mengatakan tentang Ansor, hubbul Ansor minal iman wa bughdul Ansor minan nifaq. Cinta Ansor tanda keimanan, benci Ansor tanda sifat munafik. Kalau orang Ansor lalu sebuah lorong, aku akan ikut lorongnya orang Ansor. Kalau bukan oleh karena aku ini tergolong daripada orang yang berhijrah, yakni Muhajirin, aku nak jadi orang Ansor, kata Nabi. Yakni darjat yang begitu mulia kepada orang-orang Al-Ansor. Kata baginda Rasulullah SAW mengatakan kepada Ansor, kamu setelah aku akan ada, didahulukan orang lain berbandingkan kepada kamu. Dan realitinya setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi khalifah pertama, kedua, ketiga dan keempat golongan daripada kaum Al-Muhajirin. Di sini Nabi mengingatkan kepada kaum Ansar, bila mana itu terjadi, yakni bila mana orang lain dapat, kamu tidak, apa patut dibuat oleh orang Ansar? Ansar bertanya kepada Nabi, apa yang kamu perintahkan kami kalau itu terjadi wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum. Kamu jalankan tugasan apa yang telah diperintah oleh Allah kepada kamu. Yakni bersabar walaupun tak dapat apa yang diinginkan. Bersabar walaupun orang lain yang mendapat keutamaan. Perintah untuk bersabar bila mana orang lain yang dapat keutamaan berbandingkan kepada kita, walaupun kita layak untuk mendapatkannya. Kiaskan ke dalam kehidupan kita keseharian. Kecemburuan dalam hal keduniaan yang tidak disikapi dengan sabar, lebih-lebih lagi bila mana terkait dengan kekeluargaan. Kalau tidak ada tolak ansur yang tinggi dan sikap sabar yang tinggi, maka kita akan tergelincir kepada putusnya tali silaturrahim. Tahukah apa yang berlaku kepada anak-anak kepada Nabi Ya'qub alaihissalam? Ketika dilihat oleh adik-beradik Yusuf, kalau Ya'qub lebih mengasihi Yusuf lebih daripada yang lain. Maka mereka, saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan kepada satu dengan yang lain, bahwasanya abah kita ini pilih kasih. Dia bagi perhatian kepada Yusuf lebih daripada kita, kita orang yang tolong dia. Apa yang berlaku? Pada akhirnya mereka berpakat nak bunuh dan memudharatkan kepada Nabi Yusuf. Bila mana tidak disikapi dengan sabar, bila mana apa yang kita nak tidak didapat dan orang lain yang dapat, kalau tidak disikapi dengan sabar, maka akan tergelincir kepada satu padah akibat yang lebih buruk. Oleh sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya kalau itu terjadi apa patut kami buat, katanya tu'addunal haqqa alladhi 'alaikum.
apa yang menjadi hak kamu untuk tunaikan, tunaikan. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum, dan memintalah kamu kepada Allah apa yang menjadi hak kamu. Apa patut hak orang yang perlu ditunaikan, tunaikan. Dan tak perlu menuntut hak kamu daripada orang. Tapi tuntutlah hak kamu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini maksudnya adalah ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa sebatas hak yang boleh didapat daripada sistem pentadbiran yang ada, hanya setakat itu, tapi tidak lebih sampai kepada kekuasaan dan seumpamanya. Disebabkan oleh kerana bila mana yang lain dapat, yang satu lagi tidak dapat. Bila mana tidak disikapi dengan sabar atau disikapi dengan tuntut-menuntut, maka dalam hal ini akan menimbulkan akibat yang lebih buruk. Wahakadha, nasihat yang pertama daripada Nabi SAW setelah aku, kamu akan melihat atharah, yakni pilih kasih dalam hal keduniaan. Wa umur tungkirunaha, hal-hal yang kamu nampak pelik. Kemudian sahabat bertanya, apa patut kami buat? Katanya baginda Rasulullah, tunaikan apa yang menjadi hak ke atas kamu dan mintalah dari Allah subhanahu wa ta'ala apa yang menjadi hak kamu. Allahu a'lam. Gerak. Wa bihi ilahi qala haddathana an Abi Yahya Usaid ibn Khudair radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan minal ansari qala ya Rasulullah ala tasta'amiluni kama sta'amalta fulanan. فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. Dari Abu Yahya, yaitu Usaid bin Khudair radhiyallahu taala anhu, bahwasanya ada seorang lelaki dari kaum Ansar berkata, ya Rasulullah, mengapakah Tuan tidak menggunakan saya sebagai pegawai sebagaimana Tuan juga menggunakan si fulan dan fulan itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, sesungguhnya kamu akan menemui sesudahku nanti ciri-ciri mementingkan diri sendiri, sedang orang lain lebih berhak untuk memperolehnya. Maka dari itu bersabarlah sehingga kamu menemui aku di telaga pada hari kiamat. Muttafaq alaih. Naam, hadis menyerupai dengan yang sebelumnya. Hanya saja dalam hadis ini dinyatakan tentang pesanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tambahan kalimat sabar itu. Yang atas tadi hanya diperintahkan tunaikan apa menjadi hak kepada orang dan mintalah hak kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ini diperintahkan oleh Nabi untuk bersabar dan diberi batasan sabarnya sampai bila. Bila mana orang lain dapat yang kita tak dapat. Walaupun kita mungkin berhak untuk dapat, tapi kita tak dapat. Apa patut dibuat? Kata Nabi, fasbiru, sabar. Sampai bila? Adakah ada jangka masa tertentu? Lepas itu kita nak tuntut, kita punya hak? Adakah ada jangka masa yang dibatasi untuk setelah itu dia tinggalkan sabar dan ambil langkah yang lain? Nabi bersabda, hatta talqauni alal haud. Yakni sabar sampai kamu jumpa aku di telaga nanti. Ya salam. Bukan sampai mati. Sampai jumpa di telaga. Telaga Nabi itu, setelah melepasi as-sirat, orang akan datang ke telaga Nabi SAW. Telaga ini digambarkan oleh Nabi besarnya luar biasa. Ada setiap orang akan lalu kepada telaga itu. Ada yang minum daripada tangan Nabi, ada yang minum daripada tangan sahabat Nabi. Kata Nabi mengatakan kepada Ansar, sabar kamu kalau tidak dapat apa yang kamu patut dapat. Kalau kamu sabar, kamu akan jumpa aku nanti di telaga. Jadi maksudnya saya tunggu kamu di telaga dengan sabarnya kamu. Realitinya ketika 4 khalifah menjadi khalifah dan semuanya daripada golongan muhajirin, tiada pemberontakan daripada Ansar. Tiada tuntut-menuntut daripada Ansar. Setelah khalifah pertama, khalifah kedua, khalifah ketiga, khalifah keempat, tidak ada tuntutan daripada Al-Ansar radhiyallahu anhum. Apa sebab? Sebab mendengar nasihat Nabi, sabarlah kamu sehingga kamu jumpa aku nanti di telaga. Idzan, yang terkait dengan masalah sabar bila mana tak dapat apa yang dia layak untuk dapat.
Yang pertama, tidak boleh dendam. Tunaikan hak orang itu, walaupun kita merasa kita dapat, tapi orang lain dapat. Jangan karena kita tak dapat, kita tak tunaikan hak orang itu. Atau jawatan orang itu yang terkait dengan kita. Sebagai pentadbir dan yang ditadbir. Maka bila mana dia yang dapat, kita tunaikan kita punya hak. Dan mintalah hak kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, padamkan api emosi dan kemarahan di dalam hati untuk mendapat apa yang patut kita dapat kalau orang lain dapat. Jangan cemburu, jangan jealous, jangan dendam. Tapi sabar. Mungkin seseorang akan mengatakan, sampai bila kita sabar? Jawab kepadanya, sampai jumpa Nabi di telaga. Buang itu slogan, sabar ada batasnya. Sabar tak ada batas. Kecuali kita mahu membatasi, ya jadi terbatas. Bukan karena sabarnya ada batas, tapi karena kita membatasi sabar. Oleh sebab itu mudah orang untuk bersabar, tapi tidak mudah untuk sabar dalam sabar. Atau istiqamah di dalam sabar. Makanya Nabi berikan limit masa untuk sabar. Bila? Sampai jumpa di telaga. Ya maknanya sampai bila masa. Kalau dah di telaga tak perlu ada masalah lagi. Dah jumpa di syurga. Hatta talgauni alal haud. Sehingga kamu jumpa dengan saya di telaga. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini ketika salah seorang daripada Ansar tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kamu tidak lantik saya menjadi pegawai di pada jawatan ini atau jawatan ini, seperti mana si fulan, fulan dapat, itu fulan dapat. Dia pun minta jawatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah aku nanti kamu akan jumpa hal yang serupa ini. Maka kamu sabar. Yakni berita yang akan terjadi dan dibagi jalan keluarnya oleh Nabi. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang Ansar. Sehingga semasa pemerintahan empat khalifah semuanya adalah berjalan dengan lancar. Dan juga termasuk daripada khilafah Ar-Rashidah pada empat khalifah. Yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dan juga Sayyidina Ali bin Abi Talib. Nah, gerak. وبه إليه قال حدثنا عن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه وبالله التوفيق. Dari Abu Ibrahim yaitu Abdullah bin Abu Aufa radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari di waktu beliau itu bertemu dengan musuh, beliau menantikan sehingga matahari condong hendak terbenam. Beliau lalu berdiri di hadapan orang ramai kemudian bersabda, "Hai sekalian manusia, janganlah kamu mengharapkan bertemu musuh dan mohonlah kepada Allah akan keselamatan. Tetapi jikalau kamu menemui musuh itu, maka bersabarlah. Ketahuilah olehmu semua bahawasanya syurga itu ada di bawah naungan pedang." Selanjutnya Nabi SAW bersabda, berdoa, "Ya Allah yang menurunkan kitab, yang menjalankan awan, yang menghancurkan leburkan gabungan pasukan musuh, hancurkanlah mereka itu dan berilah kami semua kemenangan atas mereka." Muttafaqun alaih wabillahi taufiq. Dan dengan Allah sahajalah adanya
pertolongan. Naam, di antara kesabaran adalah kesabaran untuk tabah di dalam jihad ketika berhadapan dengan musuh. Dan di antara dosa-dosa besar adalah al-firaru minaz zahaf, yakni orang ketika lari daripada peperangan maka bahagian daripada dosa besar. Walaupun dalam jihad itu satu kemuliaan karena memperjuangkan agama yang suci, dan dalam konsep jihad ada syarat, ada tuntutan-tuntutan hukum hakam yang terkait dengan syarak, ya saya tak bahaskan secara terperinci sebab pembahasannya adalah terkait dengan masalah sabar. Intinya walaupun di dalam jihad ada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi jangan sekali-kali kita meminta kepada Allah untuk berhadapan dengan musuh, untuk berjumpa dengan musuh. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu berangan-angan, bercita-cita, menginginkan untuk berjumpa dengan musuh. Ayah, bukankah jihad itu satu kemuliaan? Bukankah itu satu keutamaan di dalam agama? Ya, tapi jangan dicari apa sebab. Karena tidak semua orang yang kalau belum berhadapan dengan musuh mungkin berkobar-kobar semangatnya. Kalau berhadapan dengan musuh dia mengecut. Nampak kekuatan musuh, nampak kegagahan, mulai dah hatinya jantungnya dia bergetar dan sudah mulai berpikir macam mana nak lari. Sementara lari daripada peperangan adalah merupakan satu dosa besar. Nabi mengajarkan kepada kita la tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu berangan-angan untuk berjumpa dengan musuh. Kenapa? Risau tak sanggup untuk sabat, untuk tetap. Risau tidak sanggup untuk terselamat daripada diganggu oleh syaitan. Oleh kerana kita tidak tahu adakah akan sabat. Walihada dalam peperangan yang dihadiri oleh Nabi Dawud alaihissalam ketika bersama dengan Talut melawan kepada Jalut. Apa yang berlaku? Jumlah Jalut dengan tenteranya begitu banyak. Badannya besar-besar. Fahimtum? Falamma fasala Talut bil junud qala inna Allah mubtaliikum binaharin. Ketika Talut bersama dengan tentera-tenteranya mengatakan kepada kaumnya, Allah menguji kamu dengan sungai. Faman syarib minhu falaysa minni. Yang minum daripada sungai itu minumnya banyak maka tak boleh join dengan aku. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa marighatan fa ghurfatan biyadihi. Kecuali orang yang minum sikit saja. Waktu itu mereka kehausan. Lalu sungai, Bani Israel. Lalu sungai minum apa semua. Falhasil melanggar kepada arahan daripada Talut. Ketika melanggar arahan semuanya kasih balik. Awalnya mereka menanyakan kepada Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kewajiban untuk kita berperang? Falamma kutiba alaihimul qital tawallau. Ketika diwajibkan peperangan mereka lari, mereka berpaling, mula takut, risau. Doa yang diminta oleh mereka yang bersama dengan Talut ketika itu adalah Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, penuhkan di dalam hati ini kesabaran dan sabat. Sabat maksudnya tak lari daripada peperangan. Maka dalam hal ini tunjuk ajar Al-Qur'anul Karim, jangan sekali-kali mengangan-angankan untuk berhadapan dengan musuh. Karena apa? Bukan karena tidak ada kemuliaan di dalam berjihad, akan tetapi khawatir tak sanggup bila mana kita berada dalam keadaan berperang. Maka wa idza laqitumu fa idza laqitumuhum, tapi kalau kamu dah masuk, dah berada dalam keadaan peperangan, maka fasbiru, sabar di situ.
yakni larangan untuk meminta berhadapan dengan musuh, tapi kalau dah terjadi maka sabarlah kamu, yakni jangan lari disebabkan oleh karena dosa besar adalah lari daripada peperangan. Wa'lamu annal jannata tahta dhilali as-suyuf, ketahuilah bahwasanya surga itu jaminan kepada orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barulah doa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Was'alullaha al-afiyah. Kalau kita tak boleh berangan-angan berhadapan dengan musuh, lalu apa yang patut kita minta kepada Allah? Gal was'alullaha al-afiyah. Mintalah kamu kepada Allah al-afiyah. Apa itu afiyah? Afiyah ini penjagaan dan perlindungan dari Allah, baik itu kepada badan, baik itu kepada harta, baik itu kepada keluarga, baik itu di dunia, baik itu di akhirat. Oleh sebab itu Nabi mengajarkan kepada kita doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afati ad-da'imah fid din wa dunya wal akhirah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah kamu kepada Allah al afiyah. Sesungguhnya tidak ada nikmat selepas nikmat yakin melebihi daripada besarnya nikmat afiyah. Oleh sebab itu jangan miss dalam satu hari, bahkan minta lebih daripada sekali setiap hari, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afati ad-daimah fid din wa dunya wal akhirah. Minta itu setiap hari, karena itu adalah merupakan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tayyib. La tatamannaw liqal adu wa sallallahu al-afiya fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta dhilali as-suyuf. Wallahu alam. Ini hadis terakhir dalam bab sabar. Dalam bab sabar, dan ringkasannya adalah bahagian daripada kesabaran adalah sabar bila mana tak dapat apa yang kita nak dapat, dengan tidak dendam kepada yang dapat walaupun kita tak dapat, menunaikan hak orang yang dapat walaupun kita tak dapat, dan juga kita bersabar tanpa sempadan sabarnya kita bila mana tak dapat apa yang kita dapat. Katalah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dia mengatakan, ya nafsu in lam tadfari la tajza'i. Wahai hawa nafsu, kalau kamu tak dapat apa yang kamu mahukan, kamu jangan gelisah. Wa ila mawa'id judi maulak ihra'i. Tapi mintalah pemberian daripada sifat pemurahnya Allah, segera kamu terus minta. Fastanisi bil man'i war'ai haggahu. Merasalah kamu nyaman dan selesa ketika kamu tak dapat apa yang kamu mahu. Allah. Kita bukan disuruh sabar saja, disuruh selesa ketika tak dapat. Kan itu bercanggah dengan kita punya keinginan. Kita nak, tapi kita tak dapat. Apa patut perasaan yang ada di dalam kalau kita tak dapat apa yang kita mahu? Kesal, sedih, susah. Kata beliau, fastanisi bil man'i. Merasalah kamu nyaman ketika kamu tak dapat. Biasanya kalau nyaman itu ketika dapat. Ini bahasanya orang-orang yang menyikapi semua yang datang daripada Allah adalah semuanya nyaman walaupun tak dapat. Walaupun tak dapat, selagi dilihat ini adalah mana ada perkara di atas muka bumi ini yang terlepas daripada catatannya Allah. Seorang hamba tak punya pilihan bila mana Allah menentukan sesuatu. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah. Tiadalah bagi orang beriman laki-laki dan perempuan bila mana Allah menentukan satu keputusan, tiada pilihan bagi mereka.
Maka kalau kita menyikapi ketentuan daripada Allah dengan tidak senang hati, kita tidak sopan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita menyikapi ketentuan daripada Allah ridha, baru di sini Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hambanya ini pasrah mutlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fasta'nisi bil man'i. Nyamanlah kamu ketika kamu tidak diberi. Inna ridha. Sesungguhnya sifat ridha, wasful munibul almai, sifat orang yang kembali kepada Allah yang hatinya bercahaya. Wa idza bada min natiqil wujdani ma, kalau hati kamu diusik oleh syaitan, diusik apa? Was-was di dalam, diganggu, engkau mesti dapat. Kenapa kau tak dapat? Engkau kan boleh usaha sini. Engkau kan boleh begini, engkau boleh begitu. Kenapa dia yang dapat? Padahal engkau yang lebih layak. Syaitan kacau. Hari ini dia tak layan, esok datang lagi. Syaitan yang lebih kelas berat lagi. Kacau lagi. Lama-lama kalau dia buka hatinya mendengar itu was-was daripada syaitan, lama-lama dia meluat. Tapi kalau dia halang syaitan untuk mengganggu kepada hatinya, maka syaitan tidak ada chance. Fastanisi wa idza bada min natiqil wujdani ma yad'uka lil ya'si dhamimil ashna'i. Kalau suara itu mengajak kepada kamu putus asa, fastayqidhi min nawmatil ghaflati wal yakun ar-raja laki marta'an fihi irta'i. Jadikanlah pintu harapan sentiasa menjadi pintu terbuka antara kamu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Ayo gerak. Kita nak masuk bab yang baru yang masih terkait dengan dengan rentetan bab sabar, yaitu namanya bab as-sidq, kebenaran. Gerak. Bab as-sidqi. Wabihi ilaih qala haddathana an ibn Mas'udin radiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal. إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل الآية ما قرأته الآية قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هاي sekalian orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang benar. Surah At-Taubah ayat 119. Allah Ta'ala berfirman pula, was-sadiqina was-sadiqat, dan orang-orang yang benar lelaki ataupun perempuan. Surah Al-Ahzab ayat 35. Juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, falau sadaqullaha lakana khairan lahum, dan andai kata mereka itu bersikap benar terhadap Allah, pastilah hal itu amat baik untuk mereka sendiri. Surah Muhammad ayat 21. Adapun hadis-hadis yang menerangkan ialah wabihi ilahi qala haddatsana 'an ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula layasduqu hatta لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار وان الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق عليه. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya kebenaran baik merupa ucapan atau perbuatan itu menunjukkan kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan ke syurga, dan sesungguhnya seseorang itu akan melakukan kebenaran sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang ahli pelaku kebenaran, dan sesungguhnya berdusta itu menunjukkan kecurangan, dan sesungguhnya kecurangan itu menunjukkan kepada neraka, dan sesungguhnya seseorang itu akan berdusta sehingga dicatatlah di sisi Allah sebagai seorang yang sangat pendusta. Muttafaqun alaih. Bab tentang as-sidq, kejujuran atau kebenaran. Apa itu as-sidq, kejujuran?
As-siddiq, kejujuran atau kesungguhan atau kebenaran adalah kesamarataan perbuatan seseorang, baik itu tindakannya, perkataannya, dan juga keadaan hatinya sama di luar dan juga di dalam. Itu jujur atau sungguh-sungguh atau kebenaran as-siddiq. Istiwa'ul batin wadzahir wassir wal alaniyah, sama apa yang di dalam itu juga yang di luar. Itu as-siddiq. Yakni bukan apa yang dinampakkan berbeza dengan yang disimpan. Terkadang orang nampak senyum tapi di dalam dia muka masam. Idzan as-siddiq, kesungguhan atau kejujuran atau kebenaran adalah sama rata yang di luar dan juga di dalam. Ketika berkata, bukan hanya kata-katanya jujur, yakni bukan dusta, tapi saat mengatakan itu ada nilai kesungguhan di dalam berkata. Bukan cakap kosong, bukan cakap sedap mulut. Tapi ada nilai as-siddiq ketika bercakap. Nanti akan disebutkan apa maksud as-siddiq dalam bercakap. Apa contohnya? Nanti akan disebutkan dalam hadis ini, seseorang itu bila mana menginginkan mendapatkan darjat para syuhada, yakni mengatakan aku nak dapat darjat para syuhada, walaupun dia mati di atas katilnya, dia akan dikumpulkan dengan para syuhada. Dia bukan mati syahid, mati di rumahnya, kata-katanya jujur, ada nilainya, ada value kata-kata itu. Idzan, kesungguhan itu, baik atau kejujuran, baik kepada perkataan atau kepada perbuatan atau apa yang disimpan di dalam hati, itu jujur, itu sungguh-sungguh. Datang seorang kepada Nabi SAW, bertanya kepada baginda Rasulullah, katanya, ya Rasulullah, apa yang Allah wajibkan kepada saya? Kata Nabi SAW, salat lima waktu. Sahabat itu bertanya, ini sahabat badui, ada lagi selain lima waktu daripada yang wajib itu? Kata Nabi, tidak ada. Yani salat yang wajib hanya lima waktu, yang selebihnya adalah sunnah, kecuali kalau kamu nak menambahkan dengan yang sunnah. Kemudian ada lagi ya Rasulullah yang lain? Kewajiban selain daripada salat, puasa. Katanya ada puasa Ramadan. Selain daripada Ramadan ada yang wajib? Tidak ada, kecuali kalau kamu menambahkan yang sunnah. Kemudian dia balik. Kata dia mengatakan, aku tidak akan tambahkan daripada amal perbuatanku kecuali yang wajib saja. Yakni nak sholat lima waktu saja, nak puasa Ramadan saja, maksudnya nak buat yang wajib saja. فَإِنِّي لَأَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ, saya tak akan tambahkan lagi. Dalam riwayat yang lain, katanya, ya Rasulullah, إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ وَسُمْتُ رَمَضَانِ وَأَحْلَلْتُ الْحَلَالَ وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ أَأَدْخُلُ الْجَنَّةِ. Wahai Rasulullah, kalau saya sholat lima waktu saja, berpuasa Ramadan saja, yang halal saya buat, yang haram saya tinggalkan, saya boleh masuk syurga dengan itu saja amalan? Kata Nabi mengatakan, ya, kamu akan masuk syurga walaupun dengan amalan itu sahaja. Katanya, aku tak akan tambahkan lagi amalan itu, nak buat yang wajib saja. Kata Nabi, gad aflaha wa abihi in sadak. Kalau dia betul apa yang dicakap itu dibuat sungguh-sungguh, dia akan masuk syurga. Dituntut pada amal kesungguhan dan kejujuran. Setiap amal ibadah menuntut kepada kesungguhan. Amal tanpa adanya sungguh-sungguh, tanpa ada kejujuran, maka tak ada value amal itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menerima harta rampasan perang. Kemudian dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa ini? Kata Nabi, ini adalah hadiah daripada harta rampasan perang. Kata dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ikut bersama dengan engkau dalam berperang bukan untuk nak cari harta rampasan perang.
Kata Nabi, kalau begitu kamu ikut dengan aku berperang untuk apa? Galak aku ingin berperang dengan engkau agar supaya ada sebusur panah yang kena kepada leher aku sambil disentuh punya leher. Dan aku syahid. Nabi mengatakan, in tasdugillaha yasdukka. Kalau cakap kamu betul-betul, itu tadi kan cakap, berbicara. Tapi pembicaraan itu mesti ada ruhnya. Nabi menekankan tentang ruhul kalam. Kalau pembicaraan itu umpama jasad, ruhnya adalah sidik kesungguhan. Orang bercakap biasa dengan sakap sungguh-sungguh, nilai percakapan itu berbeza. Kata Nabi, in tasdugillaha yasdukka. Kalau kamu sungguh-sungguh dalam cakap kamu kepada Allah, maka Allah akan memberikan sesuai dengan kesungguhan kamu dalam bercakap. Allah akan memberikan kepada kamu sesuai dengan kesungguhan kamu di dalam bercakap. Hadza yaumu yanfa'us shadiqina shidquhum. Ini hari, yakni hari kiamat maksudnya, di hari di mana kesungguhan seseorang dalam bercakap akan membawa manfaat kepada yang bercakap. Tapi cakapnya bukan sembarang cakap. Cakap yang ada ruhnya, yang ada value-nya, sungguh-sungguh, serius. Tahu apa dicakapkan dan akan melakukan apa dicakapkan. Itu ayat turun kepada Nabi Musa alaihissalam ketika disoal oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan tuhmahan pengikutnya kepada Nabi Isa untuk menjadikannya Tuhan. Bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Isa mengatakan, saya tak cakap kepada mereka pengikut saya, kecuali apa yang engkau wahyukan kepada saya untuk disampaikan kepada mereka. Kalau aku cakap kepada mereka seperti mana yang mereka tuhmahkan kepada aku, engkau tahu apa yang aku cakapkan kepada mereka, engkau tahu apa yang ada pada diri aku tak tahu apa yang ada pada engkau. Allah menjawab, hadza yaumu yanfa'us shadiqina shidquhum. Ini hari kesungguhan orang dalam bercakapnya akan membawa manfaat kepada yang bercakap. Yakni kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu sahabat tadi yang datang kepada Nabi mengatakan demikian dan Nabi jawab, in tasdugillaha yasdukka, kalau kamu betul sungguh-sungguh dalam cakap kamu, Allah akan beri sesuai dengan percakapan kamu yang sungguh-sungguh. Hadir dalam peperangan yang akan datang, maka orang ini syahid dalam peperangan itu, kena panah tepat kepada tempat yang dipegang oleh tangannya ketika bercakap dengan Nabi. Dia kan tadi cakap, beritahu kepada Nabi, aku ikut berperang dengan engkau agar supaya ada panah kena kepada sini. Peperangan yang akan datang, panah tepat kena kepada tempat yang dipegang oleh tangannya sendiri. Dia boleh syahid dengan pedang. Dia boleh syahid dengan tombak. Dia boleh syahid dengan panah kena kepada dadanya. Tapi ini kena tepat kepada tempat yang dia sentuh dengan tangannya sendiri. In tasdugillaha yasdukka. Kalau sungguh-sungguh dalam bercakap, akan diberi sesuai dengan kesungguhan bercakap. Maka Nabi setelah mengebumikan para syuhada Uhud, jumpa dengan sahabat tadi. Kata baginda Rasul, ahuwa-huwa, adakah ini orang yang dulu cakap kepada aku? Kata mereka mengatakan, huwa-huwa ya Rasulullah. Itu orang bercakap tempo hari. Maka Nabi sendiri yang turun ke liang lahatnya, diterima oleh tangan Nabi sendiri, dimasukkan oleh Nabi, lalu Nabi berdoa, ya Allah, ini adalah hambamu yang keluar di jalanmu dan syahid di jalanmu, dan aku menjadi saksi kalau dia syahid. Hadza yaumu yanfa'us shadiqina shidquhum. Idzan, kalau begitu setiap tindakan, baik itu percakapan dan juga perbuatan, yang dinilai adalah kesungguhannya. Yang dinilai adalah kesungguhannya. As-sidq fil aqwal, sungguh-sungguh dalam bercakap. As-sidq fil af'al, sungguh-sungguh dalam perbuatan. Dan as-sidq fil ahwal, kesungguh-sungguh dalam kita punya hubungan kerohanian kepada Allah. Kalau ikhlas, ikhlasnya sungguh-sungguh. Kalau tawadhu, tawadhunya sungguh-sungguh. Kalau tidak sombong, tidak sombongnya sungguh-sungguh. Kalau dia berbaik sangka, baik sangkanya sungguh-sungguh.
Kalau dia zuhud, zuhudnya sungguh-sungguh. Jadi dicari kesungguhan kepada setiap perbuatan. Kepada setiap perbuatan, baik perbuatan lisan, kalau bercakap sungguh-sungguh, maksudnya cakap sungguh-sungguh bukan hanya cakap betul saja. Bercakap betul, jujur adalah satu perbuatan yang baik. Dalam kejujuran itu mesti ada sungguh-sungguh yang ditutup dalam percakapan. Walihada baginda Rasulullah kalau bergurau pun, bergurau-nya sungguh-sungguh. Maksudnya gurau-nya Nabi ini gurau yang tak tipu. Ketika Nabi bergurau dengan para sahabat, kemudian kata sahabat, ya Rasulullah engkau pun bergurau juga. Kata Nabi, ya aku bergurau, tetapi aku kalau bergurau, aku bergurau-nya tidak tipu. Ya ini sungguh-sungguh juga. Ada satu peristiwa dahulu, satu orang namanya Nuaiman, saya ingat Nuaiman. Nuaiman ini orang yang dikenali di zaman itu tindakannya suka mengundang ketawa. Bukan sengaja, tapi memang dia punya sifat semula jadi, tindakannya selalu bikin ketawa orang. Waktu itu Nabi didatangi tetamu daripada luar. Maka tetamu itu datang mengikat ontanya di hadapan masjid Nabi. Beberapa sahabat Nabi duduk di sekitar masjid, ternampak Nuaiman datang. Kata satu dengan yang lain, jom kita kacau dia, katanya. Apa dikacau? Ya Nuaiman, apa kata itu onta depan masjid itu, kamu sembelih, yakni nahar. Lepas itu, daging yang kita masak, pesta. Kata Nuaiman, engkau tak akan sembelih itu unta orang. Kata sahabat mengatakan, tak apa, engkau sembelih. Nanti kalau Nabi nampak, Nabi pasti ganti. Betul ke? Dia kata, tak apa, nanti aku beritahu. Ini di Nuaiman buat dibuat betul lah. Itu unta di nahar, lepas disembelih itu unta, Nuaiman pergi cabut lari. Terjumpa Miqdad Ibn al-Aswad tengah menggali, entah mungkin nak menanam sesuatu ke atau walhasil tengah menggali lubang. Nuaiman jumpa Miqdad tengah gali lubang, dia berkata kepada Miqdad, Miqdad aku nak sembunyi dalam lubang ini, siapa saja tanya jangan bagi tahu. Dia tak mau tangkap kalau dia yang buat. Maka Miqdad mengatakan, okay, sebab awalnya Miqdad tengok ini orang suka bergurau, maka dia pun dianggap bergurau, maka masuk dalam lubang, ditutup macam ada dedaunan. Tak lama tetamu yang datang kepada Nabi keluar daripada masjid, nampak onta sudah tak bernyawa. Maka berteriak tetamu ini, Nabi keluar, apa hal onta aku ada yang sembelih? Maka sahabat tadi yang duduk yang kacau tadi itu, Allahu alam kenapa dikacau macam itu, mungkin disangka tak akan dibuat betul oleh Nuaiman, ternyata dibuat sungguh-sungguh padahal maksudnya hanya bergurau. Kata sahabat mengatakan, ya Rasulullah Nuaiman yang buat tadi. Padahal sudah diberitahu, tak akan diberitahu kepada Nabi SAW. Falhasil, mana Nuaiman? Kata dua sahabat tadi dia pergi lari ke sana. Dikejar oleh Nabi SAW, jumpa dengan Miqdad Ibn al-Aswad. Kata baginda Rasulullah, ya Miqdad, engkau nampak Nuaiman? Kata Miqdad, tak nampak ya Rasulullah, tapi tangannya macam ini. Nuaiman pesan jangan bagitahu. Maka diberitahu kepada Nabi, aku tak tahu, tapi tangannya bagitahu. Siapa nak dusta dengan Nabi SAW? Maka kata baginda Rasulullah ketika Nuaiman keluar daripada galian, ya Rasulullah saya tak tahu, itu dua sahabat tadi kacau kepada saya, katanya kalau saya sembelih ini onta, nanti engkau akan ganti onta tetamu kamu. Nabi, pada akhirnya Nabi juga yang ganti onta tetamu itu,
Kata perawi mengatakan setiap kali cerita ini diingatkan kepada Nabi, Nabi gelak ketawa. Ketika dikisahkan tentang Nuaiman. Falhasil, baginda Rasulullah kalau bergurau pun gurau-nya adalah gurau yang jujur. Yakni tidak gurau dengan gurauan yang dusta. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang dua perkara. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Perintah pertama, takwa kepada Allah. Melakukan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang, itu takwa. Menjadikan antara kita dengan yang diharamkan oleh Allah penghadang, itu takwa. Perintah yang kedua, wa kunu ma'as-shadiqin. Bersamalah kamu dengan orang-orang yang jujur dan sungguh-sungguh. Nabi atau Allah dalam ayat ini tidak mengatakan jadilah kamu orang yang sungguh-sungguh. Tapi jadilah kamu bersama dengan orang yang sungguh-sungguh, yang jujur. Perintah yang kedua ini mementingkan tentang persahabatan dengan orang yang jujur. Untuk mendapatkan tempias daripada kejujuran orang yang jujur bila mana kita bersahabat dengan orang yang jujur. Orang yang bersama dengan orang yang berdusta akan terkena tempiasnya, akan mudah untuk berdusta. Yang duduk bersahabat dengan orang-orang yang jujur, maka dia akan terkena tempias daripada kejujuran, sehingga dia mesti akan bertindak jujur. Allah di sini mengatakan, wakunu ma'as-shadiqin, bersamalah dengan orang-orang yang jujur, maksudnya bersahabatlah kamu untuk kamu mendapatkan sifat kejujuran bila mana bersama dengan orang-orang yang jujur. Faham tom? Yakni dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan bagaimanakah kamu untuk menjadi orang yang jujur adalah bersama dengan orang-orang yang jujur, bersahabat dengan orang-orang yang jujur. Walihada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan orang yang berkawan dengan orang lain itu, kalau kawannya baik, kawannya jujur, umpama orang yang pergi ke kedai minyak wangi. Orang masuk kedai minyak wangi mungkin dapat minyak wanginya atau dapat secuil sedikit pun daripada minyak wangi, kurang-kurang bau wangi. Sebab masuk kedai minyak wangi. Orang yang bersahabat dengan orang yang tidak baik macam orang pergi kedai welding. Kalau bukan dia kena percikan api sehingga berlubang di punya baju atau terkena kotoran dari hitam itu sehingga mewarnai baju itu kotor atau paling tidak bau tidak wangi, tidak sedap. Demikian perumpamaan yang diberikan oleh Nabi tentang masalah persahabatan. Kata pepatah mengatakan, man jalas janas. Orang yang dia bersahabat, maka dia akan menyerupai sahabat yang dia telah bersama dengannya. Dalam sifatnya tentunya. Man jalas janas. Faham tuh? Hada berkenaan dengan dua perintah dari Allah ya. Kemudian ayat yang kedua, wasadiqin wasadiqat. Orang-orang yang benar, lelaki dan perempuan. Yakni di sini musyarakah bainar rijal wan nisa, yang diperintahkan untuk jujur itu bukan laki-laki saja tapi perempuan juga. Perempuan juga diminta untuk bersikap jujur dan sungguh-sungguh, dia akan dapat seperti mana lelaki juga dapat. Falau sadaqullaha lakana khairan lahum. Kalau mereka sungguh-sungguh terhadap Allah, maka pastilah yang demikian itu amat membawa kebaikan bagi diri mereka. Dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat terkait dengan kejujuran. Ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada salah seorang sahabat bernama Anas ibnu An-Nadhr. Anas ibnu An-Nadhr, bapak saudara kepada Anas ibnu Malik. Dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau saya ikut dalam peperangan yang akan datang, saya akan tunjukkan bagaimana saya berperang." Ikut dalam peperangan Uhud, maka dia syahid dalam peperangan itu. Katanya di hadapannya ini lebih daripada 80 luka
yang mengenai kepada tubuh badannya. Turun firman Allah, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih, faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma badalu tabdila. Simbol kepada kesungguhan dan kejujuran di dalam bercakap. Hadis yang pertama daripada bab jujur adalah, sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada syurga. Sesungguhnya seseorang itu akan sentiasa berkata jujur sehingga dicatat oleh Allah sebagai seorang yang sangat jujur. Hadis ini memberitahukan tentang jujur itu atau sungguh-sungguh itu sebagai jembatan, lorong yang membawa kepada kebaikan. Yakni transport yang membawa seseorang kepada kebaikan. Penghujung kepada kebaikan melalui transport jujur adalah surga. Ini pemberitahuan, ikhbar, makluman, informasi. Lalu bagaimana seseorang dapat menaiki transport jujur yang boleh membawa kepada surga? Wa innar rajula la yasduqu. Seseorang itu akan berusaha untuk bersikap jujur sehingga dicatat oleh Allah sebagai seorang yang sangat jujur. Di sini dituntut seseorang untuk istiqamah di dalam sungguh-sungguh dan jujur, bukan sekali dua, tapi sentiasa. Istiqamahnya seseorang dalam kejujuran akan diangkat derajatnya sehingga menjadi siddiq, seorang yang sangat jujur. Siddiq ini orang yang jujur, orang yang benar dan membenarkan kebenaran. Itu siddiq. Siapakah orang pertama yang digelari dengan siddiq? Sayyidina Abu Bakar. Apa sebab gelaran siddiq didapat oleh beliau? Ketika membenarkan perkara yang benar, walaupun mengikut akal tidak benar. Orang mungkin pelik, macam mana tak benar, ikut tak, akal kata tak benar jadi benar. Dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW, Nabi pergi ke Baitul Maqdis, patah balik dalam semalam atau sebahagian malam. Pagi-pagi Abu Jahal datang, tanya kepada Nabi. Apa kata Abu Jahal mengatakan, Muhammad, apa berita pagi ini? Kata Nabi, semalam aku pergi Baitul Maqdis. Terkejut ini Abu Jahal. Kita pergi Baitul Maqdis sebulan pergi, sebulan balik. Engkau semalam pergi, semalam balik? Nabi kata, ya. Kata Abu Jahal, kalau aku panggil orang, engkau akan cerita kepada aku macam mana engkau cerita kepada mereka, macam mana engkau cerita kepada aku? Kata Nabi, ya. Panggil orang. Sengaja Abu Jahal panggil orang untuk nak mendustakan Nabi. Tapi kalau itu benar, ya benar. Panggil orang, diceritakan oleh Nabi, ada yang pukul kepala macam ni, ada yang palingkan wajahnya. Falhasil, ada yang awalnya nak jinak-jinak dengan Nabi, tak jadi. Disebabkan oleh karena dianggap, apa namanya, dusta. Apa sebabnya? Disebabkan oleh karena mengukur sesuatu yang benar dengan hasil logik sahaja. Selagi orang mengukur segala sesuatu dengan logik, maka dia akan terbelenggu dengan logiknya. Berapa banyak perkara yang tidak logik? Yang logik di sini tak boleh nak sentuh. Yang pada akhirnya logik akan terima sahaja. Walaupun logik tak boleh nak kesan. Tentang ruh, nyawa. Kalau dibedah pun juga orang tak akan jumpa. Itu doktor kalau bedah pun tak jumpa di mana ruh. Faham tu? Izan, ketika itu Sayyidina Abu Bakar didatangi oleh Abu Jahal, kata Abu Jahal mengatakan, hai Abu Bakar, tahukah kamu apa kata temanmu? Kata Sayyidina Abu Bakar mengatakan, apa dia kata?
Katanya semalam dia pergi Baitul Maqdis. Semalam itu juga dia balik. Kata Sayyidina Abu Bakar, kalau dia cakap macam itu, dia benar. Dia letak ini logik, letak tepi dulu. Dia guna bahasa logiknya hati ini, iman. Ini yang bercakap siapa? Nabi SAW. Mana ada akal fikiran yang lebih canggih daripada akal fikirannya Nabi? Kalau ikut hukum logik pun juga tak mungkin orang punya akal cerdas macam Nabi berkata hal-hal yang tidak logik. Tapi karena ini bukan boleh disentuh oleh logik, karena ini ada perjalanan yang dilakukan oleh yang menciptakan akal, apa saja boleh terjadi. Bukankah orang selalu mengatakan apa namanya keajaiban bila masa boleh terjadi? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku lebih percaya yang lebih dahsyat daripada itu. Ini Nabi belum cerita pergi ke langit, baru cerita pergi ke Baitul Maqdis saja. Ditolak oleh orang-orang yang hanya menggunakan logik. Tapi yang menggunakan bahasa iman, tidak terbelenggu dengan logik, seperti Sayyidina Abu Bakar, dia digelari dengan As-Siddiq, yang membenarkan yang benar walaupun tidak boleh disentuh oleh akal fikiran. Wallahu taala alam bisawab, seperti mana kebenaran orang yang berusaha untuk benar akan menjadi seorang yang sangat benar, demikian juga orang yang berdusta dan membiasakan diri untuk berdusta akan tergolong daripada orang-orang yang pendusta. Iyyakum wal kadzib, hati-hati kamu daripada sifat dusta, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita jujur dan sungguh-sungguh dalam perkataan, dalam tindakan, dalam keadaan, dalam hati dan jiwa kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manisnya kesungguhan dalam bermuamalah dengan Allah, dalam ibadah kita, dalam doa kita, dalam zikir kita, dalam bacaan Quran kita, dalam persahabatan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita teman-teman dan sahabat-sahabat yang jujur, yang memberikan kepada kita sebab untuk kita bersikap jujur juga insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkatan kepada semua yang hadir, kepada kaum muslimin dan juga kaum muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada sifat dusta pada perkataan, pada perbuatan dan juga kepada keadaan hati ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala basahkan lidah kita dengan zikrullah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkati ahli jawatan kuasa masjid, Bapak Haji Yahya Hashim dan juga imamnya Imam Ismail Hashim dan semua ahli jawatan kuasa di Masjid Al-Falah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka al-falah, kejayaan dunia dan juga al-akhirah, serta kepada kita semua dan ahli keluarga kita insyaallah. Amin, Allahumma amin. Saya difahamkan Ustaz Hasbi sampai. Majlis mengalu-alukan kedatangan Ustaz Hasbi, ahlan usahlan. Kita mohon beliau mengakhiri majlis dengan nasihat kepada kita sepatah dua. Ya marhaba ahlan usahlan. Kebal halam khair taibin. Supaya majlis ini lebih lengkap dan lebih sempurna, khitamuhu miskun, wafi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi inni a'udzu bika min syururi nafsi wa min sayyiati a'mali ilahi. Anta maqsudi wa ridaka matlubi a'tini bal a'tina mahabbatika wa ma'rifatak. Ya saya muliakan lagi saya hormati Al-Habib Ali Zainal Abidin. Suruhnya kepada pengurusi Masjid Al-Falah dengan segenap jawatan kuasa dan tenaga kerjanya dan para sukarelawannya. Tidak lupa kepada para asatiza kita yang turut sama dalam majlis ini. Juga kepada hadirin dan hadirat yang masih lagi tekun. Bersungguh-sungguh, benar-benar jujur dalam mengikuti, mengikuti program ini. Saya tidak perlu nak berbicara panjang sebab Habib dah menjelaskan segala yang patut dijelaskan. Dan saya dengar daripada dalam segala apa yang telah dijelaskan oleh Habib. Cuma satu perkara ingin saya ingatkan diri saya berhubung dengan pembelajaran kitab Riyadhus Salihin ini yang disusun oleh salah seorang ulama kita yang terbilang, Al-Imam An-Nawawi. Dengan begitu cantik dan begitu teratur sekali mengikut bab-babnya, fasal-fasalnya dan hadis-hadis yang disusun dalam setiap bab tersebut. Di mana daripada awal bab ikhlas diikuti dengan bab taubat, diikuti dengan bab sabar, dan sekarang sampai pada bab as-sidqu. Setiap bab itu ada kaitan, ada hubungannya. Kalau dilihat daripada awal, ikhlas tadi itu adalah dasar dalam semua perkara, dalam semua perbuatan, dalam semua amal ibadah. Allah tegaskan pentingnya ikhlas tersebut dalam firman-Nya yang selalu saya bacakan untuk peringatan diri saya sendiri terlebih dahulu dan kepada yang lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Sad ayat 82 ayat 83, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fa bi'izzatika la ukhwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Sadaqallahul azim. Benarlah Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman dalam firman-Nya tadi yang maksudnya qala, telah berkata iblis laknatullah alaihi. Iblis yang berkata. Dan Allah jadikan kata-kata iblis sebahagian daripada ayat Al-Quran. Bukan nak memuliakan iblis, tapi sebenarnya nak mengingatkan kita apa yang iblis dah katakan. Fabi'izzatika, demi kekuasaanmu wahai Tuhan, la'ughwiyannahum, aku akan sesatkan mereka semua ini. Ajma'in, dia tegaskan semua sekali. Illa ibadaka, kecuali hamba-hambamu. Minhumul mukhlasin, dari kalangan mereka itu adalah orang-orang yang al-mukhlasin. Allah tak sebut al-mukhlasin. Al-mukhlasin ada beza antara al-mukhlasin dengan al-mukhlasin. Gitu Habib ya. Ya. Al-mukhlasin itu orang yang ikhlaskan hatinya. Al-mukhlasin orang yang diikhlaskan hatinya. Ada beza. Siapa orang al-mukhlasin? Orang yang mukhlasin adalah orang yang istiqamah, secara konsisten mengikhlaskan dirinya, amal ibadahnya semata-mata kerana Allah SWT. Itu yang tadi bab kaitan sidq. Seorang itu dianggap sidq
Kalau dia masih terus sedek, dia akan sampai makam tersebut. Luar dan dalam, dalam dan luar. Al-mukhlasin itu hasil juga daripada dia sedek dalam bertaubat, dalam ikhlasnya kepada Allah SWT, sedek dalam taubatnya kepada Allah SWT, sedek dalam sabarnya menjalani kehidupan sebagai hamba Allah SWT yang beriman dan bertakwa. Maka itulah Imam An-Nawawi masuk bab sedek. Bab yang keempat, bab yang keempat ya. Bab yang keempat. Kalau kita tak ikhlas, kan ikhlas tu kalau ada tapi tak dibersihkan dengan taubah, taubah tu tak disifatkan dengan sifat sabar, kita takkan sampai bab sedekah. Kita takkan boleh jadi orang yang sedekah. Kita takkan masuk dalam golongan as-siddiqin. Wa kunu ma'as-siddiqin. Jadi para jemaah sekalian, semua dah ikut daripada awal ni, Habib ya. Daripada awal. Bab ikhlas. Bab taubat. Bab sabar. Ini semua kena di-blend. Baru dia akan lahir as-siddiqu. Macam mana? Sikit-sikit latih diri kita, biasakan diri kita. Sebab orang as-siddiqin, dia sudah orang yang ikhlas, dia sudah orang yang bertaubat, dia sudah orang yang sabar. Maka itu ayat itu menyatakan wa kunu ma'as-sadiqin. Hadirin hadirat, dah sampai satu level kena bersama dengan as-siddiqin, baru kita dapat rasakan dzauq al-iman, manisnya iman tersebut. Habib cerita tentang orang yang pergi jihad bukan nak harta dan bersama perang, dan bukan nak dapat bidadari, ya kan? Dia nak apa? Dia nak mati syahid. Dia nak anak panah tersusuk dekat tempat yang dia tunjuk tu. Sayyidina Khalid bin Walid, tak ada satu medan perang dia tak ikut serta. Semasa dalam sebagai seorang yang bukan Islam dan sebagai seorang Muslim pun dia ikut serta semua. Tapi dia meninggal dunia di atas katil. Dia termasuk dalam syuhada. Buka tubuh badan dia, tak ada satu tempat di tubuh badan yang tak ada bekas senjata. Semua ada. Tapi dia kata, aku mati di atas katil juga. Dengan dia redha keadaan begitu. Dan dia termasuk dalam syuhada. As-siddiqin bil-qawl wa bil-amal. Dia sedek benar dalam ungkapan kata-katanya dan dalam perbuatan dia. Walaupun dia mati di atas katil, dia termasuk para syuhada. Betul Habib? Sekarang ini hadirin hadirat dah buktikan sikit siddiq tersebut. Bagaimana daripada awal sampai sekarang konsisten datang ikut pengajian. Ini nak kena diteruskan. Sampailah sifat ikhlas, taubat, sabar, siddiq dan seterusnya sifat-sifat yang akan diperkatakan seterusnya dalam kitab ini menjadi darah daging kita. Barulah layak kita berada di dalam apa yang Imam An-Nawawi nyatakan taman orang-orang yang soleh. Inilah dia. Nak bersama, nak jadi orang siddiqin, duduk dalam taman seperti ini. Bergaul dan orang-orang yang duduk dalam taman seperti ini. Hidup bersama orang-orang yang dalam taman seperti ini. InsyaAllah pasti Allah perkenankan. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Hasbi Khairul Jaza mengingatkan atau meringkaskan apa yang sudah kita dengar bersama sebentar tadi berkenaan dengan
penghujung daripada hadis-hadis tentang sabar dan beberapa ayat dan hadis yang pertama tentang as-siddiq, yaitu tentang kejujuran. Dan gelaran yang diberikan kepada baginda Rasulullah, as-sadiq al-masduq. As-sadiq yang jujur, al-masduq yang dijujurkan beritanya atau yang benar berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan ringkasan yang disampaikan sebentar tadi memberikan atau melengkapkan lagi apa yang kita dengar tentang kesungguhan dan tentang kejujuran, yaitu as-siddiq. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sifat siddiq tadi, insyaallah, sebagaimana kesungguhan dan kejujuran yang menjadi sebab keselamatan seseorang di akhirat nanti, pastinya menjadi sebab keselamatan kepada seseorang di dunia. Hadza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum. Hadza yaumu yanfa'us sadiqina sidquhum. Lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an. Dzalikal fawzul azim. Allah berfirman dalam Al-Qur'an tentang kejujuran. Hari ini yakni hari kiamat, kejujuran seseorang itu akan membawa keselamatan kepada orang yang bercakap jujur, akan diberikan syurga, mengalir padanya sungai-sungai, kekal berada di dalamnya. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Itulah al-fawzul azim, yakni kejayaan yang besar dan agung, yaitu kepada orang-orang yang jujur dan sungguh-sungguh dalam perkataan, dalam perbuatan, dan juga dalam keadaan kerohanian atau hati ini, bila mana ada kesungguhan dan kejujuran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat kepada kita dengan ilmu yang kita belajar dan dianugerahkan oleh Allah kesungguhan di dalam mencari ilmu dan sabar dalam mencari ilmu, istiqamah menghadiri majlis ilmu, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Ala hadzihi kullu salih syamal akhir dunia wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatiha. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتهدهم فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه اهلنا وقرابات لنا في ديننا مع اهل القطر انثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقرا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي والأهل والإخوان
الخلاني وسائر الخلاني وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول نحظى بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتنائي.